Puji hitama Tuhan ta humbani haleluya nomor 20 lalu ayat sada rosi 2. Jong ma kuria ibagas goran ninai bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonduna pasing sitoppa langit pakon tanah on tonggor ma domma iting tingkon Jehova dasu ujung ni tanah on hatahon ma hubani borusion tonggor ma roh do haluahonmu mengihut do bani upahni anjaha ilobeni do na senarini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mertonggo mahita. Ham Tuhan naibata bapa nami na inaguri atas. Terima kasih ma sombah konon nami hubamu. Halani domma isuruham anakmu Yesus Kristus huban nami dolma. Ian kon hamma uhur nami haganup namartupu on marhitai tonduna pasing. Asalam bin manggolu hatamu itongah-tongah nami. Jana asalam bin iihut kon hanami hatamu. Anjaha lambin itanda hanami dalan pakon haset tonganmu. Roh maham hutongah-tongah ni pertupuan on puhoi hamma uhur nami ase tong-tong sir-sir hanami mangalo-alo paroh ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul ma kuria. Puji hitama Tuhan ta humbani haleluya nomor 20 sia ayat sada rositolu. Oh,
Martonggo mahita sepotkon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Yesus Kristus na pasing andaha na do papasingkon hanami na mangaku do hanami gatido lang ihargahon hanami hapasingon na do ilayakon ham huben nami marhitay goluh na ibagas habutakon pakorhon ni hamajuan ni jaman lambin marbagai do horja-horja hadosao nalang pitah parsedahon hauhuron tapi dihut do makorhon naburit ni pardagingon lambin buai do homa nalang makkargahon akulani marhitai horja pan riah-riahon mangindahi hasunangan na mamake narkotika pakon obat terlarang mambahin madabu hubani naburit na mabajan. Holong ma ataimu Tuhan, sasap hama dosa nami, urasi janah yankon hama uhur nami marhitai tondoimu, aselambin manggolu ibagas hapas singon. Ham Tuhan, holong mutu mangdo na irapkon hanami bani pangenduan nami on. Amen. Tangar anjaha haporo saya hitama hatani naibata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa domma hupasi sesalahmu songon hombun anjaha songon hombun na manorap dosamu mulak maho hubaku ai ahudo na manebus ho ibagas holong ni naibata domma isasap haganup dosata. Halani ai patarilah kon hita ma tanda-tanda ni perguluhan nabayu hasangapon ma bani naibata ibabo. Amen. Puji hita usia Tuhan ta humbani haleluya nomor 352 ayat sada rosi 2.
Riap mahita jongjong. Riap mahita manaksihon haprosaya onta. Songon na sinaksihon ni haganup halak na prosaya bani sapta noon. Ahu prosaya bani naibata bapa. Paragogo na sotarimbang. Na manopa langit pakon tanoon. Ahu prosaya bani Yesus Kristus. Anak ni naibata na sasadain. Indo Tuhanta na tinubuhkon ni si Maria sanggah nape haliapan marhitay tondui na pasing. Na manaron na parangit bani panorang ni si Pontius Latus iparsilangkon matay anjah itanom turun hun nagoritoru. Mulak manggolu humbani na matay bani ari patuluhon. Naik ke surga anjaha hundul isyamun ni naibata bapa paragogo na sotarimbang in. Hunjay ma ia mulak magira laho manguhumi halak na manggolu pakon nadop matay. Ahu prosaya bani tondu na pasing bani kuria para sedaan na mapasing in. Para sauran ni segala na mapasing in. Bani hasasapan ni dosa bani parpuhoon ya kula pakon bani haguluhan na sadokah ni dokah ni. Amen. Hundul ma kuria. Puji hitau se Tuhan ta humbani haleluya nomor 318 ayat sada rosi 2. Marilah kita berdoa martonggo mahita. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau masih menolong, memberkati kami. Kami mau disapa oleh firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam. Bapak Ibu Saudara yang kekasih,
Horas membata ganupan. Ada sukacita yang luar biasa. Kita boleh sampai kepada Minggu Advent yang ketiga di minggu ini. Shalom mabata. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita buka firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Begini firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Sunai madasni salinari sapanai manasiam nai rumah salom horas mabata. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita evaluasi perjalanan kehidupan kita, manakah yang lebih banyak ijado sibahatan? Malas niuhur atau pusok niuhur? Sukacita atau dukacita? Tentu keduanya adalah sesuatu yang silih berganti. Itungah-tungah nih pergoluhan tahun. Ada tawa, ada tangis, ada suka, ada duka. Dan di sana tentu banyak godaan-godaan yang terjadi bagi kehidupan tak. Persoalannya adalah bagaimanakah kita boleh tetap bertahan, tetap kuat di dalam Tuhan dalam melintasi segala tangis dan tawa itu, supaya kita tetap didapatinya setia. Songon topik mingguanta goluh nalang martikas bani parohni Tuhan. Hidup yang tidak bercacat di hadapan pada kedatangan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam teks kita ini Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat Tesalonika, bagaimana mereka menyambut kedatangan Kristus kedua kali, bagaimana jemaat itu juga dituntut kesetiaan mereka saat Kristus datang sebagai Tuhan, Hakim, dan Raja. Itu ngatungan nih pergoluhan on. Yang pertama, dalam teks kita dikatakan bersukacitalah senantiasa. Nah aduh hita boy, marmalas niuhur manasiam tong-tong. Bersukacita bani kehidupan taon, seringkali sukacita kita diambil alih oleh perkara-perkara dunia ini. Rado sadarion atap semenit sejam yang lalu kita bersukacita, kemudian boleh berubah berganti ai bani kehidupan taon. Tiba-tiba ada tangis, adong pusok niuhur na begal, na terjadi bani kehidupan tahun. Tapi bani pergoluhan tahun nahado ase tetap marmalas niuhur. Agipi banyak hal, banyak perkara yang terjadi. Na mungkin boy mengganggu gat sukacita ta bani kehidupan tahun. Ahado resep rahasia nai sobrete teks taon aseboy hita marmalas niuhur mengucap syukur bani kehidupan ta nini ijai tetap martonggo selalu berdoa tong-tong ibagas Tuhan di dalam doa, karena ibagas iman pakon kepercayaan ta
bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Doa itu sangat besar kuasani. Bagaldo gogoh nitonggo kuasa doa itu. Naboi mengubah kehidupan tahun koripusok kuhurniham. Anggo ibagas tonggo ibagas Tuhan. Tidak ada yang bisa mengambil sukacita kita. Karena kita punya Tuhan yang hebat, dahsyat yang luar biasa. Adung du Tuhan gabi pangaduatta. Ada Tuhan tempat kita berseru, berdoa, memanggil nama Tuhan sehingga Tuhan akan menolong kita bani paralani kehidupan tahun. Tetu Bapak Inang margogoh do tonggo ni halak parpitor anggo iha bujur hon nini tene. Tetu anggo ibagas Tuhan 24 jam do bebas pulsa. Anggo handphone ta izin ra mungkin hita mercet atau izin hita ra mar Facebook tiba-tiba anggo boys pulsa ta stop duai. Tapi anggo pakon naibata 24 jam bebas pulsa kita terus boleh berdoa kepada Tuhan. Tapi gabe perenungan ratene ija dudukahan rado tahan hita mergem mar Facebook mar WA berjam-jam sampai tengah borngin. Tapi untuk berdoa mari kita cek 3 menit maham tahan mertonggo 3 menit ma ongga tahan kita berseru berdoa bersekutu dengan Tuhan bani kehidupan tahun ini mungkin gabe perenungan tene evaluasi doa bani kehidupan ta halani ai. Kita haganupan nasiam Bapak Pakon Inang. Firman Tuhan mengingatkan kita. Asi tong-tong tetap mertonggo. Halani aido kunci kekuatan ta. Mandopakon kehidupan tahun. Kemudian nyatakan ina ijai. Janganlah padamkan roh. Roh Tuhan yang bekerja berkuasa. Itu ngatongani kehidupan ta. Cana buah-buah roai teridah doai bani. Aksi pembahenan tabani kehidupan tahun. Anggulang be margogoh tondu ini Tuhan. Marhorja tondu ini Tuhan. Bani kehidupan tahun. Tentu gabe galek dohita lang margogoh kita. Mendopak kon dunia on. Kemudian ya tahun jangan menganggap rendah nubuat-nubuat. Karena kita percaya. Ibagas janji Tuhan. Doma ipadan kon naibata. Tuhan tidak meninggalkan kita sekejap mata pe. Bahwa janji Tuhan dia pasti akan datang kedua kali. Dialah Tuhan Allah yang kekal. Anggoneta nohon tutu marpan orang do teni. Sesaat do agena markawan bodo tokin sadarion. Bohita kompak bodo pater lang begabe markawan. Arti ini bani kehidupan tahun segala sesuatu bodo ay berubah. Tapi janji Tuhan bersama Tuhan dialah Allah yang kekal. Tenger do hurta, ya somani do hita itu ngah-tongah nih kehidupan tahun. Kemudian ya tahun hijai ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita haganupan bahat do mungkin di luarnya manis. Tapi hati-hati yang manis itu belum tentu itu menyehatkan. Hati-hati Bapak Inang rado kata-katanya manis ternyata membuat hita untuk ke jurang. Igambar honduai songon halak namam bere narkoba. Rado yang pertama sangat ikonsumsi panganai melayang ninikan mantap pangahap. Tapi duka-duka ternyata itu menghancurkan para sedahon gulumu. Karena itu ujilah jangan mudah terperangkap. Karena anggo murah dohita terperangkap terpengaruh dengan macam kejahatan. Nah dong ita nohon kita harus menjauhkan dari segala macam kejahatan itu. Kita percaya ibagas Tuhan. Kita boleh memilah, memilih di manakah yang terbaik bani kehidupan ta. Sehingga kita lang terjebak itungah-tungah ni dunia nagok hal-hal na. Boy persedahun gulumu pakon au. Na boy menghancurkan peralani kehidupan ta.
Halanya hita genupan nasiam bapa pakoninang. Ia persayai hita do bahwa janji firman Tuhan itu ya dan amin. Kori borat sonari pangahapmu. Kori lang terdupakon lang terakat hita bei gambarkon ibaratnya songon sebuah beban. Lang terbuan hampai. Kita mau datang berseru kepada Tuhan. Berseru memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Tuhan hanya sejauh doa. Halanya kita aganupan ibagas tonggot tak tengir do hurta. Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia akan terus bersama-sama dengan kita. Persoalannya adalah apakah kita setia? Saat Kristus datang kedua kali, apakah saudara dan saya didapatinya setia? Ibagas iman pakon kepercayaan tak tengir do hurta. Hampa konau menjadi orang-orang yang bersyukur. Menjadi orang-orang yang terus hidup di dalam doa. Menjadi orang-orang yang hidup dalam roh Tuhan. Kita mau menjauhkan hal-hal yang boleh mengganggu gugat persekutuan kita dengan Tuhan. Hal-hal yang jahat. Kita mau membangun hubungan relasi kita dengan Tuhan. Pataridahkon buah nama dia rai. Kesetiaan ta'ai. Iman percaya kita. Jadi sanggah roh Kristus paduahalion. Kita haganupan. Saudara dan saya didapatinya setia. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur buat Allah yang baik. Terima kasih buat firman-Mu. Benar ya Bapa. Seringkali lebih banyak sungut-sungut daripada sukacita. Lebih banyak kami mengeluh dalam kehidupan ini. Apalagi di masa pandemik ini Tuhan. Sudah hampir 1 tahun perjalanan kehidupan kami. Kami sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Desember ini. Minggu Advent yang ketiga. Tuhan kami berdoa. Tuhan telah mengajari kami menjadi orang-orang yang boleh mengucap syukur. Bersuka cita tetap dalam doa. Untuk terus menjaga, menguji segala sesuatu. Kami tidak mudah terpengaruh, terperosok kepada hal-hal yang boleh menjauhkan kami dari Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk terus setia. Ajarlah kami untuk terus percaya bahwa Engkau Allah yang baik. Allah yang terus menolong dan menopang kami. Tuhan hanya sejauh doa. Ajar kami Bapa untuk percaya bahwa janji firman Tuhan itu ya dan amin. Saat Kristus datang kedua kali Engkau dapati kami setia. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan berat, keuangan, ekonomi kami Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau yang tolong Bapa. Engkau yang bukakan pintu-pintu berkat Tuhan sehingga kami masih boleh bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Kami juga berdoa buat saudara kami yang mengalami sakit penyakit, yang di rumah sakit, yang di rumah. Tuhan, pada hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan, Engkau yang urapi Tuhan, Engkau yang cama Bapa, Engkau melakukan perkara-perkara besar, kesembuhan rohani, kesembuhan jasmani akan terjadi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Paima ipaondos hita galanganta, tangar hita malubi hatanina ibata bata, nagabi onjolan bata laho manggalang. Aimana tersurat bani, Psalmen 50 ayat 10 opat. Galangkon ma bagal ni uhur balina ibata, anjaha galari ma baga-bagahmu, bani sitimbulan in. Sonari ondoskon hitama galanganta. Thank you.
Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata simadaha nami rosi haganeup golu nami. Terima kasih mahatono nami hubamu. Halani ipar mudu-mudu ipar rorot cana ipas supasu hamdo goluh nami. Ibiri hamdo homa parihiyowon hajur giton si panganon pakon si inumon. Rosina perlu bani golu nami. Tandani terima kasih nami. Iondus kon hanami dohubamu goluh pakon humbani pasu-pasu nabi neremuin. Naipatupu hanami on gabe galangan nami. Anjaha pasu-pasu hama on. Gabe galangan namis bo ilobemu. Bahen hasangapon pakon pararat niharajonmu i dunia on. Sai tambai hama pasu-pasumu. Janah sai lambin paganda hama holong niatemu hube nami. Ajari hama hanami. Aselambini galangkon hanami diri nami pakon hinadungan nami. Hubani harajaunmu. Apa hasangaponmu. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus. Sipaluah hanami. Amen. Huondoskon bani Yesus. Haganupan dirikon. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata bapa nami janasi madaha nami. Natotap rosi sadukah nidokah ni. Ibagas namar terima kasih doha nami narohubamu. Halani pambahenanmu bani gulu nami. Boi horasa nami dasu bani sadarion. Hamdo bonani pakon ujung ni segala na adong nama nongtong rosadokah ni dokah ni nama ngelek mahanami hubamu pagol paham mahanami tongtong laho pasir sirhon diri nami maka goluh kon holong apa sitonganmu ham bapa puhoi ham mahanami marite tonduimu hu hamu bahon ni uhur na betul. Ase parupe hanami bani haguluhan nasadokah nidokahne. Ajari hamma hanami lahoma makei panorang nabineremu benami. Idop mauhurmu. Balusi hamma elek-elek namion. Amen. Hamba panami nai nagori atas. Sai pinapasing magoranmu. Sai rohma harajaunmu. Saya saut maha rusu ni urmu i nagori tongaon. Songon nai nagori atas. Bereham maba nami sadarion hagoluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni asoman namar dosa dopaka nami. Ulang mabubai hamha nami huparlajoan. Tapi paluah hamma hanami. Humbani pangago. Aku
laho manasiam cana sonondo hatani Jehova Zebaut dalan kon nasiam ma uhum nasitong patuduh kon nasiam ma nama dear. Saya ulangi aduh salah kata. Kat ya. Laho manasiam cana sonondo hatani Jehova Zebaut dalan kon nasiam ma uhum nasitong patuduh kon nasiam ma dear layak apa hidup niuhur bani haganup hasoman. Calo hama pasu-pasu humbane Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjahai parroro Tuhan nai batamaham. Isundangkon Tuhan nai batama bohini hubamu. Canamai dop mahur ni mangidaham. Idop pak kon Tuhan nai batama bohini hubamu. Cana ipasorap madameni bani tonduimu. Amen.